Tapi kita nak cerita persoalan yang silat dia sebenarnya. Kerana sepanjang tempoh PKP ini, khususnya bagi mereka yang memang memahiri ataupun pelajari seni silat ini, ada batas-batas tertentu. Ada yang terpaksa berlatih di rumah. Tengok kita macam tengok aksi seperti ini. Jangan tumbuk pintu je lah. ada SOP ataupun ada perkara tertentu yang anda perlu tahulah. Kerana bukan semestinya dalam tempoh PKP anda berhenti, berlatih dan sebagainya. Perlu pergerakan dan juga memahami seni silat itu sendiri kan? Ya, dan kita bawakan tetamu kita, Edwin, pada pagi ini. Iaitu Dato' Adi Wijaya Haji Abdullah, YPP SSGM Kebangsaan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Dato'. Assalamualaikum. Okey, Dato'. Sebagai ahli silat, pastinya ahli silat negara ke siapa yang orang kata merupakan ahli silat ini pastinya perlu orang kata buat senaman tiap-tiap hari. Kalau bila ada PKP ini terbatas, macam mana tu Dato'? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab soalan tadi, saya rasa saya tidak terlewat untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada RTM yang genapnya 74 tahun. Alhamdulillah, kita doa agar RTM akan terus berkembang dan menyampaikan berita-berita kepada rakyat yang diperlukan. Terima kasih, Dato'. Terima kasih. Menyentuh tentang silat yang tadi katakan, memang ya. Sebab dengan adanya kita sebagai seorang ahli silat, kita tak boleh nak berhenti begitu saja. Kita akan jadi jam. Bila jadi jam tu, maka akan timbullah rasa letih, rasa sakit tu, rasa sakit ni. Tapi kalau kita sentiasa bersilat, tak payah bersilat tetapi kita membuat senaman seperti mana yang gambar tadi ditunjukkan itu, bersaman di dalam rumah, menggerakkan badan, langkah, agar urat-urat di dalam tubuh badan kita tu sentiasa bergerak, dan ini mengakibatkan kita tak akan terlupa dengan apa yang kita pelajari dalam persilatan. InsyaAllah. Sekurang-kurangnya ada pergerakan asas itu dilakukan walaupun sepanjang tempoh PKP, bukan semestinya berehat sepenuhnya. Yes. Dato', kerana seperti mana yang Dato' terangkan tadi, perlu gerakan keseluruhan kota nanti rasa sakit sebab sebelum ini bersilat sentiasa, tapi tiba-tiba secara mengejut tak bersilat. Kan? Jadi itu juga perlu diutamakan. Tapi kalau di rumah ni, ada juga syarat-syaratnya. Saya lihat kawasan rumah, rumah mungkin ada yang kecil, ada yang besar, ada perabot pula di rumah. Macam mana itu Dato', kita nak amal ke? Kita carilah ruang yang berkesesuaian dengan gerak badan dia, dengan kita melontarkan ataupun buat penendangan. Itulah tendang sampai kita nak unjuk sampai ke depan. Hal kadar yang untuk kita menggerakkan tubuh badan kita ni. Supaya kita sentiasa berpeluh dan sentiasa urat-urat yang ada di dalam tubuh badan kita ini akan macam kalau tidak kita boleh terai. Dia jadi jam ni. Saya sendiri pun saja. Boleh tak boleh kita tendang, tetapi tak sehebat yang kita praktiskan untuk menendang tu. Begitu kita perlukan latihan di dalam rumah. Walaupun sudah 24 hari. Macam saya cakap 24 hari lebih. Duduk di rumah terkepung aja. Jadi serba salah. Betul. Jadi macam boring pun ada. Tapi alhamdulillah lah. Kita nak memastikan bahawa penyakit ini tidak terus merebak, maka kita menurut ataupun menerima arahan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, dan sepanjang tempoh PKP ini pastinya ahli silat kekreatif dengan membuat senaman atau aktiviti di rumah. Jadi bagaimana sebagai ahli silat itu sendiri untuk menyeru masyarakat di luar sana supaya turut bersama mereka untuk kekreatif juga, supaya tidak duduk sahaja di rumah? Itu sekarang ini kita di dalam kemajuan ini, kita ada video call, saling hubung menghubungi. Aku hari ini buat yang ini, besok aku buat yang ini. Jadi diorang secara tak langsung akan bersama-sama di dalam senaman yang dibuat seperti mana yang tadi kita lihat. Dia saling-saling, okey aku buat inilah hari ini. Aku buat ini. Sambil ada satu gambar yang saya hantar tu, dia dengan anak dia pun jadi kiri kanan anak dia, tapi dia terus. Pun ada juga. Itu yang kita harapkan agar
kita jangan berhenti dengan adanya penyakit. Dan kita syukur alhamdulillah duduk di Malaysia ni. Putih ini ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang begitu prihatin terhadap rakyat. Beliau saya tengok di TV itu, tu macam saya katakan di rumah saya itu ada dua TV. Saya jemput ini, saya jemput ini, saya tengok ini. Jemput yang ini, saya tengok. Sentiasa ada saya tengok Perdana Menteri sepanjang saya lah seumur saya ini. Inilah kali pertama melihat seorang Perdana Menteri membacakan doa untuk rakyat Malaysia ni agar kembali pulih, ya, sihat sejahtera. Ya. Itu kita merasa bangga. Dan tidak ketinggalan juga, kita mengucapkan terima kasih juga lah pada frontliner tu yang bekerja pagi, petang, siang, malam. Ada yang saya dengar kabar baca daripada WhatsApp tu yang tak balik pun seminggu, dua minggu. Sampai tak jumpa dengan family. Ini kita, saya bagi pihak Pertubuhan Sihat Serenggayu Malaysia Kebangsaan mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka. Tuhan saja yang akan membalas jasa baik mereka. Masya-Allah. Kalau sepanjang tempoh PKP ini, kita juga dapat menyaksikan macam video tadi itu, paparan yang kita bawakan, keluarga di rumah, si ayah yang menjadi jurulatih kepada anak-anak. Jadi aktiviti yang sesuai juga untuk diisi sepanjang tempoh PKP ini, yes. Datuk, dengan mempelajari silat, si cilik pun boleh belajar daripada ayahnya dan sebagainya. Macam mana aktiviti ini, Datuk? Aktiviti ini memang saya sendiri mengarahkan, tengok kecil begitu pun dia mengikut ayahnya untuk berlatih. Dan kita memang mengarahkan supaya mereka bersenam. Dan di samping itu, kesempatan dengan adanya senam-senamannya sendiri mungkin dapat mengawal si cili itu, yang si kecil ini tak keluar daripada rumah. Dia akan ikuti ayah, dia punya instruction ataupun arahan-arahan ayahnya di rumah. Itu baru tadika. Maksudnya rumah mereka tak bosan di rumah, ya, Datuk. Tak ada aktiviti. Ini antara pengisian yang boleh dilakukan. Sekiranya ayah ke siapa-siapa yang ada kemahiran bersilat tu, bolehlah juga berlatih bersama-sama. Betul. Ya? InsyaAllah. Dan juga kita bukan setakat mengarahkan mereka bersenam. Saya sendiri telah pun menghubungi seluruh Malaysia daripada Perlis sampailah Sabah, Sarawak untuk mereka memastikan bahawa kita mematuhi. Dan saya minta sebagai bukti mereka itu patuh daripada arahan, kita minta dia ambil gambar, ditulis itu apa, stay at home, duduk di rumah. Jadi saya nak tahu, itu memang betul lah dia ada di rumah. Gambar-gambar banyak saya hantar juga untuk memastikan mereka tu. Maka itu kesempatan ini juga saya ambil agar saya memohon sebagai seorang apa, sahabat seperjuangan dalam silat, kita memohon kepada seluruh ahli-ahli silat yang ada di tanah air kita, terutamanya silat Serenggayu Malaysia Kebangsaan, agar mematuhi apa yang telah diarahkan oleh kerajaan dan bersatulah untuk kita menang untuk memutuskan rantaian COVID yang ada di tanah air kita. Dan saya ada baca mana ahli silat di negeri Sabah, mereka membuat latihan menggunakan video call. Jadi itu menunjukkan betapa komitednya mereka dalam mematuhi perintah kerajaan ini, Edwin. Dan pandangan Datuk juga tentang perintah kerajaan ini, mungkin ada setengah di luar sana yang orang kata ini amat, orang kata membosankan. Pada Datuk, dengan ada PKP ini, apa mereka sebenarnya? Mereka harus berfikir sedalam-dalamnya. Kalau bercakap kata membosankan, dia tak pilih ke antara penyakit dengan membosankan? Betul. Ya, kita harus bersatu, memastikan apa saja instruction daripada arahan-arahan daripada Perdana Menteri atau kerajaan, ya, tanpa kerajaan,
supaya mereka mematuhinya. Satulah kita. Kita sedang memerangi satu penyakit yang dahsyat di tanah air kita ini. Syukur alhamdulillah kita dapati bahwa saya dengar semalam, saya baca, lihat TV, ada tiga negeri yang sudah boleh digelar, dikategorikan sebagai negeri hijau. Di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Yang inilah yang kita harapkan, insyaAllah mungkin dalam masa lagi 2-3 hari kalau kita bersatu, kita betul-betul committed dengan apa nama arahan-arahan yang diberikan tu, mungkin akan bertambah negeri-negeri yang akan menjadi hijau. Betul. Yang inilah sentiasa kita berdoa. Kita harus kesian kepada Perdana Menteri. Pagi buka TV dah baca doa, ya Allah, ya Tuhan. Kita susah nak dapat seorang Perdana Menteri yang mau membacakan doa. Kita bukan nak membodek, tapi saya rasa itulah satu pemimpin. Bahkan bukan itu saya. Ketua negara kita pun seperti yang di Pertuan Agong sanggup membacakan doa untuk rakyatnya di tanah air. Inilah yang kita harus patuhi untuk keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran tanah air kita. Baik, Datuk, dari persatuan sendiri itu pun, Datuk Pertubuhan sendiri, sudah pasti banyak aktiviti yang terpaksa ditangguhkan pada waktu ini sepanjang tempoh PKP dan akan disambung semula setelah tamatnya PKP ataupun setelah semuanya kembali kepada normal. Mungkin untuk perancangan pada akan datang dari PSSJM sendiri, bagaimana untuk memastikan bahawa apa yang tertangguh sebelum ini dapat disambung semula? InsyaAllah. Sebenarnya PSSJMK ini, kebangsaan ini, kita dah membuat skedius ataupun program yang kita nak buat. Forti bagi contohnya, kita baru saja selesai membuat pertandingan kejuaraan pencak silat remaja yang akan bertanding di peringkat pesaka kebangsaan, tapi terpaksa dibatalkan, satu. Yang kedua, kita sudah pun membuat program untuk mengadakan satu kursus khas untuk guru latih daripada seluruh Malaysia. Itu betul pasal kita batalkan. Dan tidak ketinggalan, kita banyak lagi program kursus pentadbiran dan juga kursus apa nama dia pula, adat istiadat. Kita rasa Gayung ni ada tiga badan, pentadbiran, guru latih dan adat. Jadi kita nak kursus, mengadakan satu kursus untuk adat istiadat supaya mereka memahami apa itu di dalam silat Gayung, adat yang kita harus jaga. Kemudian dengan adanya adat ni, maka akan mendisiplinkan lagi orang-orang silat yang ada. Kita memang dah pun, walaupun kita dah apa nama, memang dah mendisiplinkan anak-anak Gayung kebangsaan ini, tetapi kita nak memastikan kedisiplinan itu tetap kekal ada pada ahli-ahli Gayung yang ada di seluruh tanah air. Mungkin minta sekali harapan Datuk kepada masyarakat di luar sana dan kepada juga ahli-ahli silat di seluruh Malaysia dalam musim PKP. Jadi saya memanglah sebagai seorang rakyat yang sayangkan negara kita, saya memohon kepada seluruh rakyat tanah air kita ni, baik orang Melayu, Cina, India dan sebagainya, dan terutama sekali anak-anak silat, begitu juga dengan anak-anak silat seni Gayung kebangsaan, patuhilah apa yang telah diarah oleh kerajaan. Bukan untuk siapa-siapa, adalah untuk kita dan untuk anak-anak kita dan sekiranya ada cucu kita, maka itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Kalau kita bersatu, apa nama katakan, kita boleh menang. Betul. Kita boleh menang, kita mesti menang untuk memutuskan rantaian COVID yang ada di tanah air kita. InsyaAllah, bersatulah seruan saya untuk menerima apa saja arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan demi kebaikan kita bersama di tanah air. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Dato' Adi Wijaya Haji Abdullah, yang dipertua PSSJM ataupun Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Kebangsaan. Bersama kita di Sepak Pagi Malaysia pada waktu ini. Terima kasih Dato'. Sama-sama. Stay safe, stay at home juga. Jadi tujuh pesanan kepada anda, boleh bersilat tetapi ada cara tertentu. Kalau di rumah tu berhati-hati, ya, jangan tertendang perabot pula, dah cedera. Jadi ada peraturan yang tertentu ataupun anda patut
patuhi juga lah cara-caranya di rumah.